Check it out. Tonton terus ya. Aku mau sepeda lagi. Unboxing ya. Iya, unboxing. Mau dibuka ini. Awas, bedanya awas itu. Bedanya sana. Cang. Dia ulang tahun kakak. Ore. Awas jatuh, awas. Pelan ya. Dulu. Wih. Ini apanya ini? Baterai. Apanya itu? Baterai. Terus. Nih guys, cuman karena kabel di stang ini harus dibongkar semuanya. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like dan komen. Ini benar-benar penuh perjuangan banget ya. Yakin saya mau pasang hadiahnya Kinsa ulang tahun nih. Ambil tang Mas Abi dong. Coba ambil tang. Jadi si ini si ininya dari sellernya itu pas datang ke sini kabelnya udah ada di bawah. Harusnya diisolasi kayak gini biar nggak masuk ke dalam kabelnya itu, jadi susah buat ngerakitnya kalau kabelnya itu masuk di dalam semuanya, jadi harus dibongkar lagi sama kita. Bener-bener rumit pokoknya ya. Kalian yang mau tahu cara ngerakitnya, pantengin terus videonya dari Mami Quincha. Nah, kita mulai pemasangan lagi. Bautnya dipasang pasang semuanya. Menari. Ini karena tadi bekas dibongkar, jadi kita pasang lagi. Pasang ulang. Penuh dengan perjuangan. Jadi kalian yang belum subscribe wajib subscribe akunnya, akun YouTube maminya Quincha. Pokoknya semua dipasang-pasang lagi baut yang terlepas. Dari sini. Ini. Pemasangan belakang. Nih, ya Allah. Mulai pemasangan belakang ya. Ini pemasangannya cukup rumit ya, jadi kalian jangan lupa subscribe-nya. Nih,
lela akhirnya terpasang. Oh gitu, maksudnya biar kencang. Terus? Terus? Lalu pasang baut-bautnya. Detail banget ya untuk yang belum bisa memasang NMAX anak, kalian wajib subscribe ini akunnya gado-gado. Jadi ini harus longgar biar bisa berputar. Kemudian sekarang lanjut. Nah, ini sekarang pemasangan buat rodanya. Ini nggak bisa nih. Ini untuk pemasangan rodanya ya. Bautnya satu per satu. Wow. Oh, susah banget. Kecuri. Ini pakai minyak. Dah, sekarang kita lanjut ke pemasangan berikutnya. Nah, ini jangan sampai lepas ya, jangan sampai masuk ke dalam ini. Kabel ini berfungsi buat stang motornya. Ini udah masuk. Nah, lanjut. Ini gimana cara? Oh, pakainya ini. Itu disambungkan gitu, ayah. Nah, ini kabel yang tadi masuk ke dalam disambungkan ke stangnya ya. Ini 4. Ini 2. Udah? Udah, oke, kita sambungkan. Nah, maaf ya, kameranya kesana kemari biar jelas. Udah, pemasangan stangnya berhasil. Dan tinggal dipasang baut-bautnya. Mana sayang? Bautnya sebelah mana sih?
nanti dulu kakak. Iya berarti ini. Tuh lihat papi dulu, lihat papi pasang. Biar semuanya pada bisa masang NMAX sendiri. Langsung dari selernya ini mentahannya langsung kita pasang di sini. Dah. Ini papi. Kaca spion. Kita pasang kaca spionnya dulu. Dipasang. Dah terus. Awas lu. Ini kita pasang SNI-nya udah ya tadi ya. Ini anaknya udah enggak ini. Udah enggak kuat kepengen naik motor. Iya bentar. Tuh, dipasang dulu. Habis, selesai sudah. Sekarang kita pasang joknya. Joknya dipasang. Tunggu. Itu dinamo buat apa saya? Lah berarti ini dicas dulu. Dicas apa gimana sih? Ini dicas apa gimana saya? Oh. Nyala dia. Nih, sini. Eci, udah jadi akhirnya. Tunggu. Nih, kesalahan teknis, harusnya ini yang pink ini yang terakhir. Dipasang joksnya dulu, baru yang ini wadahnya. Baru gimana sih? Tuh. Nah, bis joksnya, jok baru dipasang bagian belakangnya ya. Ada ininya sih. Buat. Ada pakunya nih. Enggak bisa sih. Nah, udah akhirnya. Kita nyalain nih. Yeah.